Assalamualaikum semua, selamat datang ke channel Keru Series. Kepada yang baru sampai, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga butang like yang ada dekat bawah tu guys. Kepada yang dah lama subscribe dan kepada yang dah lama support this channel for a long time, alhamdulillah Keru Series dapat survive dalam dunia content creator selama hampir 2 tahun. Tanpa korang semua yang support this channel, tanpa korang semua yang always bagi kata-kata semangat di setiap ruangan komen, tanpa anda semua, Keru takkan dapat semangat untuk produce more videos guys. Jadi Keru nak ucapkan terima kasih kepada Series Squad yang join membership selama ni. Sisi Badak, Nothing tu Shed Daniel, Angnon, ramai lagi. Kalau nak mention memang jadi panjang lah video ni kan. Kepada Series Squad yang tak join membership pun, Keru nak ucapkan ribuan terima kasih juga sebab korang sentiasa hadir di setiap video and korang hadir bagi komen kata-kata yang semangat every video guys. Tak kisahlah korang join ke, korang tak join ke untuk membership tu, korang tetap Series Squad guys. Dalam video kali ni, Keru nak share satu kes yang tersangat-sangat kontroversi, yang di mana benda ni berlaku dekat negara Mexico guys. Benda ni terjadi pada tahun 2010 dan kalau ikutkan timeline sekarang ni, tahun ni tahun 2022. Maksudnya dah hampir 12 tahun dah benda ni berlaku guys. Dan kalau korang nak tahu, even dah 12 tahun yang lepas pun, orang-orang dekat Mexico masih tak boleh nak move on dengan kes ni guys. Kalau dekat Malaysia, kes ni lebih kurang sama macam kes pembunuhan Altantuya. Dia punya level of kontroversi tu eh. Yelah, even sampai sekarang pun orang-orang dekat Malaysia masih ingat kejadian pasal kes tu guys. Dia punya level of controversy dia tu sama macam Altantuya punya kes 2 kali dah ulang ni. Korang faham kan? Tak nak buang masa, jom kita straight to the story guys. Time puasa hari tu confirm ramai yang happy gila sebab dapat turunkan berat badan korang. Benda yang lagi happynya bila kita ambil gambar time pagi raya tu kan, nampak kurus je, nampak comel je, nampak handsome je. Tapi seminggu selepas raya, ha, ambil kau. Kau dah bedal ketupat, kau dah bedal lemang, kau dah bedal rendang daging semua tu kan. Ujung-ujung dalam tak sedap, berat naik sikit demi sikit guys. Mana taknya dah 2 tahun tak raya lah katakan. Member pula ramai yang ajar datang rumah sebab diorang buat open house. Bila mana open house, lagi banyak lah gamaknya kita akan makan dekat sana nanti. And then berat pun makin naik lagi. Jangan pening-pening guys, raya ni korang raya je betul-betul, tak ada masalah pun. Tapi dalam pada masa yang sama, korang kena amalkan clean egg ni untuk bantu korang detox dengan cepat. Jadi korang tak perlu risau sebab korang boleh makan apa sahaja yang korang nak. Segala lemak, segala kolesterol yang masuk dekat dalam badan kita, clean egg akan bantu untuk bakar semua tu guys. Keru pun ada consume clean egg ni dan pemakanan Keru tak jaga sangat pun. Cuma portion tu Keru just kecilkan sikit je lah. Selama lebih kurang 3 minggu je, Keru dah turun lebih kurang 5 kilo selepas consume clean egg ni guys. Jadi kalau korang nak beli clean egg ni, korang boleh beli guna link yang ada dekat bawah sebab korang akan dapat discount nanti. First of all, kita kena tahulah orang-orang yang ada dekat dalam kes ni. Yang pertama, ketua keluarga Guevara yang bernama Mauricio Guevara. Dia ni merupakan seorang usahawan hartanah yang paling berpengaruh dekat Mexico. Berpengaruh macam mana tu? Sana sini ada kabel, Mat. Faham kan? Kabel kan? Isteri kepada Mauricio ni bernama Lizeth Farah, yang di mana dia ni bekerja sebagai peguam. So bila kita tengok, laki dia kerja bidang hartanah, bini dia pula kerja bidang guaman. Kita boleh nampak duit mesti berkepuk-kepuk punya guys. Mesti masuk punya diorang ni. Kalau korang nak tahu, rumah pun bukan jenis rumah yang biasa punya. Diorang ni duduk dekat kondo mewah, Mat. Mauricio dengan Lizeth digunakan 2 orang anak. Seorang nama dia Lizeth Junior, umur dia 7 tahun. Lizeth Junior eh, korang jangan confuse pula eh. Nama anak dia ni memang sama dengan nama mak dia. Cuma yang membezakan dia adalah nama untuk anak dia ada letak Junior dekat belakang. And anak kedua dia pula bernama Paulette Guevara Farah yang berumur 4 tahun guys. Anak kedua diorang ni dia macam ada special sikit tau guys. Paulette ni dia agak terbatas dalam pergerakan dia. Kalau dia nak jalan ke, kalau dia nak bergerak ke, mesti kena ada orang lain yang tolong dia tau. Paulette merupakan seorang kanak-kanak OKU. OKU tu kau tahu kan apa kan? Orang kelainan upaya. Cerita dia macam ni eh. Paulette ni lahir tak cukup bulan tau guys. Untuk kelahiran yang normal, kebiasaannya baby tu akan lahir pada minggu ke-37 dan ke atas. 38 minggu ke, 39 minggu ke. Tapi untuk Paulette, dia lahir pada minggu ke-25. So disebabkan benda tu, doktor dah bagi tahu awal-awal dekat Mauricio dengan si Lizeth tu, yang di mana kemungkinan bila Paulette dilahirkan, dia mungkin tak dapat nak survive. Or kalau even dia survive pun, dia takkan dapat berjalan. Maksudnya lumpuh lah. Tapi lepas Paulette berjaya dilahirkan, dia dapat survive and dia tak lumpuh pun. Cuma pergerakan dia je yang terbatas. Dia susah untuk bergerak. Bukan setakat tu je, Paulette ni dia macam ada lambat sikit tau. Biasa kalau budak-budak umur 4 tahun dah boleh cakap dah. Tapi Paulette time tu, time umur dia 4 tahun tu, dia hanya boleh sebut sepatah-sepatah je. Contoh macam papa, mama, makan, minum, nak. Contohnya macam ginilah. Paulette nak makan tak? Nak?
Macam gitu je. Walaupun Paulet ni dia ada masalah untuk bergerak, ada masalah untuk bercakap, tapi dia jenis kanak-kanak yang senang dijaga, senang nak handle lah. Senang cerita, dia tak tantrum. Tantrum ni bahasa orang-orang yang dah ada anak je akan faham tantrum tu apa. Yang mana tak faham tu, korang boleh google lah. Tak pun tanya orang-orang yang dah ada anak ke kan, pasal apa itu tantrum. Nak explain nanti takut panjang sangat video ni, dah jadi macam KK Anderson penari tu pula 50 minit. So disebabkan Mauricio dengan Lizzie ni dua-dua ada kerjaya masing-masing, jadi untuk pastikan makan, pakai, minum anak diorang ni terurus, diorang pun upalah dua orang bibi untuk bantu diorang jaga anak-anak, untuk bantu diorang jaga rumah tu. Bibi dia tu seorang namanya Erika and seorang lagi namanya Marta. Diorang berdua ni, bibi berdua tu adalah adik-beradik guys. Pada 21 Mac 2010, Mauricio dengan dua orang anak dia tu baru je balik daripada bercuti dekat Vale de Bravo. Maksudnya diorang pergi bercuti hanya bertiga je, tanpa isteri dia guys. Siapa isteri dia? Yang si Lizard tu lah. Kenapa si Lizard tak follow diorang pergi bercuti? Sebab si Lizard ni pergi bercuti juga, tapi dia pergi bercuti dengan kawan dia dekat Los Cabos. Ha, so cerita dia pada 21 Mac 2010 tu, diorang semua satu family baru balik daripada bercuti. Mauricio sampai dekat rumah dulu and malam sikit barulah si Lizard tu sampai pula. So pada malam tu bila si Lizard sampai dekat rumah, dia pun tengoklah anak-anak dia tu semua dah get ready nak tidur. Dia pun peluk cium apa semua anak-anak dia tu. Ha, siap sekali dengan wish good night apa semualah. Pada keesokan harinya, iaitu pada 22 Mac 2010, bibi diorang iaitu Erika dengan Marta memulakan kerja diorang macam biasa. Diorang start kerja pada pukul 7 pagi, yang dimana pada masa tu diorang akan kejutkan si Lizzie dulu untuk bersiap sampailah si Lizzie tu naik bas untuk ke sekolah. Kira diorang akan uruskan si Lizzie dulu, barulah dia akan uruskan si Paulet pula. Pumpang, pumpang, pumpang. Jam pun menunjukkan pukul 8 pagi. So it's time for kejutkan Paulet pula. Erika pun masuklah ke bilik Paulet untuk kejutkan si Paulet tu. Dan bila si Erika tu masuk dekat dalam bilik tu, dia terkejut guys. Ah, kenapa dia terkejut? Dia terkejut sebab Paulet tak ada dekat dalam bilik. Ah, dia tengok katil tu kosong mat. Satu bilik tu dia pergi cari, memang tak ada langsung. Bila dia cari Paulet tak ada, dia macam tak nak panik dulu tau. Ah, dia cuba untuk cari Paulet dekat dalam bilik Lizzie pula. Ah, manalah tahu si Paulet tu terbangun awal and then dia pergi main dekat bilik kakak dia ke apa ke kan. Tapi bila si Erika tu masuk ke bilik Lizzie, dia memang tak nampak langsung kelibat si Paulet tu. Ah, time ni lah Erika dengan Marta barulah diorang rasa panik. Paulet tu kalau nak berjalan, dia memang nak kena ada orang yang tolong dia berjalan tau. Itu yang diorang risau tu. Even kondo tu berada pada tingkat 2 pun diorang tetap risau, sebab diorang tahu keupayaan si Paulet tu sampai tahap mana je. Ha, kan jadi apa-apa nanti lagi susah mat. So diorang tak nak cakap banyak, diorang terus call diorang punya bos lah, iaitu Mauricio dengan si Lizard untuk bagi tahu pasal Paulet hilang. Sambil-sambil diorang tunggu bos diorang untuk sampai ke rumah, sambil tu juga diorang pergi ke kawasan luar kondo untuk cuba mencari Paulet dekat area-area luar tu lah. Manalah tahu boleh jumpa ke kan. Ha, diorang pergi ke taman, diorang pergi ke koridor, diorang pergi ke lift, diorang pergi ke swimming pool. Every corner dekat dalam kondo tu diorang pergi pusing guys untuk mencari si Paulet tu, tapi tak jumpa juga guys. Dalam diorang tengah mencari tu, diorang pun memang dah bagi tahu sekali dengan security guard tu untuk supaya minta tolong kalau ada nampak ke, kalau boleh tolong cari ke. Ah, diorang dah bagi tahu dulu, dah standby awal-awal kan. Lepas diorang dah penat mencari sana sini tak jumpa juga, diorang pun balik ke rumah. Dan masa diorang sampai dekat rumah tu, diorang tengok Mauricio dengan Lizard dah sampai dekat rumah. Masa tu si Lizard tu tengah minum kopi macam lepak santai-santai sambil hisap rokok, manakala si Mauricio pula tengah relax-relax sambil mencari Paulet dekat dalam almari tu. Part yang ni macam lain macam sikit guys. Anak diorang ni hilang tau, tapi yang macam orang gila pergi cari tu dia punya bibi, bukannya mak bapak dia yang pergi cari macam orang gila. And then tak lama lepas tu diorang pun call polis, dan polis pun datang untuk ambil keterangan dan membuat siasatan dekat rumah tu guys. Pada awalnya polis syak yang Paulet ni berkemungkinan diculik oleh seseorang yang menginginkan wang tebusan. Yelah, kau tahu sendirilah, diorang ni kan orang kaya, kalau minta duit mesti bagi punya demi anak kan. Tapi masalahnya polis tak dapat nak confirmkan kes ni sebagai kes culik, sebabnya bila polis buat siasatan dekat rumah diorang tu, diorang mendapati pintu dan tingkap rumah tu tak ada langsung kesan kena umpil ke ataupun tanda-tanda dibuka secara paksa. Pintu tingkap semua perfect, tak ada apa-apa kesan langsung pun. Kes ni diketuai oleh seorang anggota polis yang bernama Alfredo, and Alfredo ni cakap bila pihak diorang buat siasatan ke atas rumah tu, tak ada langsung elemen-elemen pecah masuk rumah. Even dah beberapa hari selepas kehilangan Paulet pun, Mauricio dengan Lizard langsung tak ada menerima sebarang panggilan telefon ataupun surat ugutan daripada penculik. Biasakan kalau kes-kes culik ni, diorang akan minta wang tebusan melalui telefon ataupun surat menyurat. Masalahnya mat, tak ada mat semua tu. Tanda-tanda Paulet keluar daripada rumah pun tak ada langsung. And kalau korang nak tahu, diorang ni ada bela dua ekor anjing mat. And in case lah, kalau
ada orang ceroboh masuk rumah diorang tu untuk merompak ke, untuk menculik ke, takkanlah anjing dia tu senyap je. Mesti anjing dia akan menyalak punya, Mat. Confirm. Tapi pada malam kejadian tu, tak ada pula bunyi salakan anjing ke apa ke. Diorang semua tidur lena je. Bila ditengok barang-barang pun tak ada yang hilang, kalau nak cakap kena rompak ke apa ke kan. So sekarang ni, Mat, Paulet ni dia macam hilang gitu je. Macam puff. Ah, hilang terus, teleport pergi mana tak tahulah. Ah, time travel gitulah ibaratnya lah. Tapi benda macam tu sangat mustahil lah kalau nak jadi kan. Semenjak Paulet hilang, mak bapak dia iklankan pasal kehilangan dia merata tempat, guys, dekat dalam Mexico tu. Guna poster, guna banner, guna surat khabar, guna internet, and diorang pun guna billboard. Billboard, Man, untuk mencari anak diorang yang hilang tu. So bila dah buat macam tu, confirm-confirm lah benda jadi kecoh satu Mexico, Man. Orang ramai mula tahu pasal kehilangan Paulet ni, and benda ni mendapat perhatian yang serius daripada rakyat Mexico. And lama kelamaan benda ni jadi makin viral sebab media-media tempatan cuba untuk interview Mauricio dengan Lizette secara face to face tau. And all of sudden benda ni jadi hot topic in Mexico, guys. Alright, sekarang ni kita dah sampai part yang Carol rasa macam tak patut terjadilah. Apa benda tu? Kalau korang nak tahu, selepas 6 hari Paulet hilang, orang luar dibenarkan untuk memasuki kawasan crime scene. Orang luar tu siapa? Media lah, Mat. Kalau korang nak tahu, almost 100 orang media yang masuk ke rumah tu, bukan setakat masuk rumah je, Mat, siap interview lagi dekat dalam bilik tu, guys. Bukan apa, babe, case ni baru running 6 hari tau. Kemungkinan ada bukti-bukti yang polis terlepas pandang ke. And bila dah jadi macam gini, memang hilang lah, Mat, bukti-bukti tu semua kan. Contoh macam cap jari ke, DNA rambut ke, tapak kaki ke, semua terbukti tau. Tapi itulah, Mat, disebabkan media-media tempatan ni lah yang membuatkan orang-orang Mexico merasakan ada something wrong on this case. This case should take seriously, guys. Ada satu video tu tau, video interview wartawan dengan Lizard. Masa tu si Lizard ni cakap macam gini, even Paulet hilang pun dia tak kisah sangat sebab dia ada seorang anak lagi, guys. Yes, Mat, dia cakap macam gitu, Mat. Yang lagi tak boleh belah kan. Dalam satu interview yang lain, boleh pula si Lizard ni cakap anak dia tu hilang sebab kena culik dengan alien. Tak alien yang culik, Harry Potter yang culik, Mat. Lain lain macam, Mat, dia ni. Anak dia hilang, dia boleh pula gua-gua macam gitu. And reaction daripada Mauricio dengan Lizette pun tak nampak macam sedih sangat pun masa diorang kena interview tu. Sampaikan diorang ni kena kecam dengan orang ramai sebab nampak macam tak kisah langsung anak diorang tu hilang. Pop! Satu speculation keluar. Maybe Mauricio dengan Lizette ni ada kaitan dengan kehilangan anak diorang. Macam sengaja nak bagi anak dia hilang. Itu pasal diorang macam tak nampak sedih sangat. Itu pasal si Lizette tu boleh bergurau-gurau masa tengah interview. Bila dah jadi macam gini, Mat, polis pun dah start curigalah dengan diorang ni tau. So guys, pada 28 Mac 2010, Mauricio, Lizard, Erika sekali dengan Marta ditahan untuk disoal siasat oleh pihak polis. Diorang kena tahan sebab masa awal-awal polis ambil keterangan dekat diorang, semua keterangan bercanggah antara satu sama lain. Yang ni kata lain, yang tu kata lain, yang sana tu kata lain. Diorang tak adalah kena tahan dekat jail pun. Diorang hanya dibawa ke sebuah hotel, and dekat hotel tu dah standby pakar psikologi, detektif, and macam-macam orang lah yang ada dekat situ untuk menjalankan siasatan ni dengan lebih mendalam, dengan lebih detail lagi, guys. Hasil daripada soal siasat tu, pakar psikologi mendapati Lizard ni dia ada satu jenis penyakit yang bernama personality disorder. Penyakit ni ada banyak jenis, tapi yang ada dekat dalam diri Lizette time tu jenisnya yang kalau something happen, dia akan rasa macam kurang simpati dekat benda yang happen tu. Dalam erti kata lain, susah untuk rasa kesian, susah untuk rasa bersalah. Korang faham, eh? Untuk Mauricio pula, dia tak banyak cakap pun time interview tu, time soal siasat tu. Dia just banyak berdiam daripada bercakap. Maybe aku rasa dia ni takut terlepas cakap ke apa ke, kan. Time siasatan tu dijalankan, Lizette ni banyak kali mengamuk tau. Bila ditanya dia mengamuk, bila ditanya dia mengamuk. Sampaikan dia dengan Mauricio siap bergaduh dekat depan pihak polis lagi, Mat. And time siasatan ni dijalankan, time ni lah baru polis tahu yang call polis time Paulet hilang tu bukannya mak bapak dia yang call, bukannya bibik dia yang call, tapi kakaknya si Mauricio tu yang call polis. Kau nampak tak? Orang lain yang lebih risaukan anak dorang tu yang hilang, guys. Untuk keterangan daripada Erika dengan Marta pula, yang dorang punya bibik tu, dorang bagi tahu polis, dorang macam syak mak bapak Paulet ni mesti tahu something tau. Apa yang jadi dekat anak dia tu? Sebabnya masa dorang tengah sibuk mencari si Paulet tu, kau ingat tak tadi kalau ada cerita time dorang balik daripada cari Paulet tu, Mauricio dengan Lizzie dah sampai dekat rumah dulu. And time tu dorang punya reaction macam tak sedih langsung, macam nothing happen. Buat relax je. And lagi satu, bibik dorang ni pun bagi tahu dekat pihak polis yang di mana dia rasa Mauricio dengan Lizard ni kemungkinan ada masalah keuangan sebab diorang ni asyik gaduh
je. Yelah mat, bibik mesti tahu punya mah, sebab bibik duduk dengan diorang sekali kan. And bukan setakat masalah kewangan je, Lizzie juga dikatakan ada skandal mat. Yang masa Lizzie pergi bercuti dengan member dia tu, time tu Lizzie dikabarkan pergi bawa skandal dia sekali mat. Itu pasal Lizzie tak ikut Mauricio pergi bercuti dengan anak-anak dia, sebab dia nak pergi walau macam mana sekalipun, hasil daripada siasatan tu, tak ada siapa yang ditahan oleh pihak polis and orang semua dibenarkan untuk pulang ke rumah masing-masing guys. Pada 30 Mac 2010, 9 hari selepas kehilangan Paulette, finally Paulette berjaya ditemui. Tapi penemuan Paulette tu sangat malang guys, sebabnya Paulette ditemui dalam keadaan yang dah meninggal dunia. Part yang ni pula sebenarnya agak pelik guys. Kenapa pelik? Sebabnya masa mayat Paulette tu ditemui, korang nak tahu tak dia dijumpai dekat mana? Kat dalam bilik dia sendiri guys. Hai, tadi bukan main ramai orang masuk dekat dalam bilik tu yang hero cerita tu kan. Orang ramai masuk dekat dalam bilik tu, 100 orang media masuk, takkan seorang pun tak perasan. Dia macam ni guys, mayat Paulette tu terbelit dekat dalam cadar tilam and posisi mayat Paulette tu tersepit antara rangka katil dengan tilam. Dia ada tiga, cadar tilam dah tergulung and then dia tersepit dekat tilam dan juga rangka katil. Tak kepelik mat tu, 100 orang dah masuk bilik tu tapi tak ada seorang pun yang perasan. Okey, kalau tak nampak tak apalah, tapi the problem is takkan tak ada bau langsung. Suspicious ni. Carol ada dapat satu sumber yang di mana dekat situ diorang cakap masa polis buat siasatan dekat rumah tu, polis masa tu siap bawa anjing pengesan lagi mat. Kau tahulah kalau bawa anjing mesti boleh jumpa punya, even dia dekat bawah lantai ke, dekat belakang almari ke, dekat tempat-tempat yang susah nak dikesan tu mesti anjing boleh kesan punya, sebab anjing punya diri bau ni sangat kuat guys. Even dah bawa anjing pun tak boleh detect mat. Kau tak pelik ke? And benda yang lagi mengerikannya apa tau, ada di antara ahli keluarga si Lizard tu yang dah tidur dekat dalam bilik tu masa selepas kehilangan Paulette guys. Selama 8 hari tu tak ada seorang pun yang perasan. Ada satu teori yang cakap mayat Paulette tak berbau sebab Paulette tergulung dekat dalam gulungan cadar sekali dengan alas tilam yang tebal tu. That is why benda tu ambil masa yang lama untuk berbau guys. Tapi tak tahulah, aku masih tak boleh nak move on. Macam mana boleh tak ada seorang pun yang perasan keberadaan mayat si Paulette dekat ujung katil tu guys. Lepas diorang dah jumpa mayat Paulette, mayat tersebut pun dibawa untuk bedah siasat dan keputusan menunjukkan Paulette mati disebabkan asfizia. Kalau bahasa mudah dia, mati kerana sesak nafas. Paulette dijangka telah mati selepas 5 hingga 9 hari sebelum dia ditemui tu. So pada 6 April, lepas dah bedah siasat, lepas dah settle semua, Paulette disemadikan di Pantheon Francis di San Joaquin, Mexico City, tanpa kehadiran Mauricio dan juga ahli keluarga yang lain. Time pengebumian tu hanya Lizard je yang datang dekat situ. Aku pun tak sure kenapa Mauricio dengan family dia semua tak datang dekat majlis pengebumian tu. Mungkin, aku rasa lah, mungkin pasal diorang punya broken relationship tu guys. Kes ni sangat besar tau, sampaikan peguam negara Mexico pada masa tu iaitu Alberto Bas-Bas pun turun padang untuk ambil kes ni. Pada mulanya, berdasarkan perilaku dan pernyataan Lizard Farah, Alberto ni yakin yang kes Paulette ni ada kaitan dengan Lizard. Lagi-lagi lepas penemuan mayat Paulette tu, Alberto ni memang pasti yang kematian Paulette ni sebenarnya satu pembunuhan, bukan kematian yang tak tersengaja tu. Maksudnya bukan mati kerana sesak nafas lah. Alberto ni pun lain macam juga sebenarnya guys, sebabnya selepas proceeding demi proceeding, si Alberto ni asyik tukar pendapat je. And bukti yang disebut tu semua tak boleh pakai pun. Okay, cerita dia macam ni eh. Mula-mula dia yakin gila yang kes Paulette ni adalah kes bunuh kan, yang tadi kita cerita tu kan. Tapi bila hari seterusnya dia cakap lain pula, ni bukan pembunuhan ni, tapi memang Paulette ni mati sebab terbelit dalam cadar tilam ni. Lebih kurang macam itulah. Rupa-rupanya guys, ada satu sumber ni bagi tahu yang si Mauricio tu ada connection dengan Alberto Bas-Bas ni guys. Alang, kau faham-faham lah bila sebut connection. Mungkin Alberto ni antara salah satu kabel terbesar Mauricio. Jadi sebab tu masa mula-mula tu Alberto cuba untuk elakkan nama Mauricio terkait dalam kes ni dengan cara menundingkan jari ke atas Lizard. Tapi at last mahkamah setuju dengan pernyataan Alberto yang kata kematian Paulette ni disebabkan asfizia, tak ada kaitan langsung dengan kes pembunuhan. Tapi Carol yakin banyak bukti-bukti yang ditutup macam tu je, antaranya CCTV. Kalau tengok dekat mana-mana media masa, tak ada satu pun yang sebut pasal CCTV. Tapi kalau nak diikutkan, kalau dah kata duduk dekat kondo mewah kan, man, takkan satu CCTV pun tak ada. Mesti banyak punya bukti yang dah kena tutup ni kan. Haa,
Selepas tersebarnya berita penemuan mayat Paulette, orang Mexico semua dah mula tuning jari kepada Lizard. Orang Mexico pun sama ikut hairan. Macam mana orang boleh tak perasan mayat Paulette dekat situ guys, selama 8 hari Paulette hilang tu? Bila dah banyak sangat cecak cela dalam kes ni, maka banyaklah teori-teori konspirasi berkaitan dengan kematian Paulette Guevara Farah ni guys. Teori yang paling banyak orang katakan adalah Paulette ni dibunuh oleh mak dia sendiri, iaitu Lizard Farah lah yang bunuh. Macam Kero dah pernah cakap, yang pakar psikologi ada bagi tahu yang si Lizard tu ada penyakit gangguan personality, yang di mana dekat dalam diri dia tu tak ada rasa simpati. Dia susah untuk rasa kesian, dia susah untuk rasa sedih. Jadi besar kemungkinan Lizard ni rasa terbeban membesarkan si Paulette tu, anak dia yang kurang upaya tu. Sebab untuk membesarkan anak-anak istimewa macam si Paulette ni, kesabaran memang kena tinggi 100%. Paulette perlukan perhatian dan bantuan daripada orang lain. Itu yang sampai dia keluarkan statement dia tak kisah langsung kalau si Paulette hilang, sebab dia ada anak lagi seorang yang sempurna. Tu apa yang teori konspirasi itulah. Teori yang kedua pula, orang cakap Mauricio yang tak sengaja membunuh Paulette. Kemungkinan Paulette dah mati sebelum Mauricio, Lizzie dengan si Paulette tu balik ke rumah diorang lagi. Kan diorang ni pergi bercuti tiga beranak tu kan, yang Kero cerita tu kan. Kemungkinan masa balik tu si Mauricio ni tak sengaja terbunuh si Paulette tu. Jadi untuk nak tutup kes ni punya pasal, dia sorokkan mayat Paulette dekat mana-mana dulu. Contoh bahagian rumah yang pihak polis akan susah untuk jumpa. And then pada hari Paulette dijumpa itu, barulah Mauricio letakkan mayat tu dekat celah-celah tilam si Paulette tu guys. Okay, untuk teori ni agak boleh diterima pakai jugalah kalau ikut logik, sebab tak ada seorang pun yang perasan mayat Paulette ada dekat situ kan. Tapi tak ada pun bukti-bukti yang nyata yang boleh membawa kepada perkara ni guys. And lagi satu, forensik pun dah bagi tahu yang kemungkinan si Paulette tu mati antara 5 hingga 9 hari selepas dia hilang guys. Teori terakhir yang sering jadi sebutan orang ramai adalah Lizzie, kakaknya Paulette lah yang bunuh adik dia. Tapi itu secara tak sengaja lah. Macam mana kan, mate diorang ni ada bagi keterangan yang Lizard dengan Mauricio ni kerap bergaduh ni kan. Jadi Lizzie yang umur 7 tahun tu, bila terdengar mak bapak dia gaduh, dia pun pergilah dekat Paulette tu untuk tenangkan Paulette, sebab dia tak nak si Paulette tu takut dengar suara mak bapak dia orang terjerit-jerit tu kan. Entah macam mana, mungkin Lizzie tertekuk mulut adik dia dengan bantal ke apa ke kan, sebab nak bagi budak tu senyap. And then tiba-tiba Paulette mati pula, dah lama sangat tekap kan. So Lizard dengan Mauricio yang tak nak nama keluarga dia tercemar pun, usahalah untuk nampakkan kes yang Paulette ni sebenarnya mati sesak nafas sebab terbelit dalam cadar tilam. Sebenarnya banyak sangat teori untuk kes ni tau. Kero takut korang tak terlayan je kalau Kero share banyak-banyak. Tapi teori-teori yang Kero sharekan tu semuanya make sense lah. Kita boleh fikirlah. Tapi walau macam mana sekalipun, apa pendapat korang? Kes Paulette Guevara Farah yang banyak sangat lubang sana sini ni, tak clean. Memang nampak sangat ada unsur-unsur yang bermain dengan kuasa dan juga wang ringgit. Kes ni banyak dikupas kat dalam bahasa Spain tau. And pada awal kes ni blow out, sebenarnya banyak content creator yang cuba untuk post dekat blog, untuk cuba post video. Tapi diorang punya video, diorang punya post blog tu semua tu kena ban guys. Tak boleh nak masuk dekat mana-mana platform masa awal-awal kes ni terjadi pada tahun 2010 tu guys. Setakat sini saja untuk kes Paulette Guevara Farah ni. Kalau korang ada apa-apa suggestion ataupun korang tahu kes Guevara Farah ni dengan lebih detail, korang boleh komen dekat bawah. And insyaAllah Kero akan pin kalau korang punya komen tu bermanfaat untuk semua. Sekian daripada Kero Series. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you on next video. Bye-bye.